Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada permulaan sesi kedua ini kita bincang Ya'juj dan Ma'juj hakikatnya, siri kedua. Apabila kita sebut Ya'juj dan Ma'juj, kedua-dua ini adakah dia daripada bahasa Arab ataupun bahasa Ajam, maknanya bukan Arab. Sebahagian ulama menyatakan dia daripada bahasa Arab, dan perkataan Ya'juj atau wazan yaf'ul, Ma'juj atau wazan maf'ul. Di mana kedua-dua ini bila kita sebut Ya'juj wa Ma'juj, salah satu daripada makna yang asalnya iaitu mengering, kemudian mengeras, dan satu lagi perkataan Al-Ajuj iaitu musuh datang dengan cepat. Manakala Ma'juj berasal daripada perkataan Ma'ja yang bermaksud goncang. Menurut Abu Hatim, Ya'juj wa Ma'juj berasal daripada Ma'ja, kekacauan. Ma'juj berasal daripada Mu'juj iaitu Malaja. Namun menurut pendapat yang sahih, Ya'juj dan Ma'juj bukan isim mushtaq melainkan isim ajam dan lakab gelaran. Setiap dari kata akar kata ini memiliki kesesuaiannya. Ada sebut macam itu Ya'juj dan Ma'juj. Kisah Ya'juj dan Ma'juj ini disebut kisah Zulqarnain pada muka surat 8. Qalu ya Zulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, Zulqarnain ni tuan-tuan, Allah jadi dia ni dia pergi jauh tepat. Zulqarnain ni ada orang kata Zu al-Qarnain kerana dia hidup sampai dua kurung. Sebab satu kurung dia panggil Qarnun, dua kurung Qarnain. Qarna ni Qarnain. Ada kata kerana dia ni daripada Qarn ni maknanya tanduk. Dia ada topi besi, dia pakai macam tanduk ataupun topi dia atas kepala. Ada kata Qarnain ni dengan maksud dua tempat, di mana sebelah barat dan sebelah timur dia menguasainya. Zulqarnain. Zulqarnain ini dia beza dengan Alexander Makduni, di mana mereka bukan Islam, tapi Zulqarnain ini beriman Islam. Dalam Quran sendiri menyebut sifatnya membela agama Allah. Zulqarnain ini dia telah diminta oleh satu kaum supaya, dia kata, kaum Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di muka bumi. Oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepada kamu dengan syarat engkau bina sebuah tembok besar, sad yang besar. Ini yang disebut oleh ulama. Dan dikatakan apabila mereka tiba, ini sejarah, sejarah mutakhir, apabila mereka, yakni pengkaji, tiba di antara dua gunung, iaitu tempat yang dikatakan oleh para pelancong pada abad ke-15 Masihi sebagai tempat yang unik, beliau dapati di antara dua gunung itu tinggal satu bangsa manusia yang hampir tidak dapat memahami setiap persoalan yang diajukan kepada mereka kerana tahap pemikiran mereka lemah. Mereka sama mereka je, duduk gitu je, dan terlalu primitif. Sekiranya mereka mempunyai kecerdasan yang mantap, sudah tentu mereka memahami setiap persoalan yang diajukan berbanding dengan penggunaan bahasa isyarat. Ini dia Ya'juj dan Ma'juj. Hadis berkenaan Ya'juj dan Ma'juj muka surat 10 disebut bagaimana jumlah mereka ni ramai yang amat sangat. Allah berfirman, wahai Adam, kemudian Adam berkata, labbaik wa sa'daik, kebaikan berada di tanganmu. Allah pun berkata, pisahkanlah penghuni neraka. Adam berkata, siapakah penghuni neraka itu?
Allah berkata di setiap 1,000 orang ada 999 orang. Itu adalah ketika anak kecil akan berubang, setiap wanita hamil akan keguguran, dan kamu melihat manusia seolah-olah mabuk padahal mereka tak mabuk, akan tetapi azab Allah lah yang sangat pedih. Para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, siapakah di antara kami satu orang tersebut? Kemudian baginda SAW menjawab, bergembiralah kamu, sesungguhnya dari setiap orang daripada kamu, maka dari Ya'juj dan Ma'juj ada 1,000 orang. Maknanya penghuni neraka ni banyaknya daripada Ya'juj dan Ma'juj. Alhamdulillah, kalau tak memang ramai benarlah orang-orang kita ni. Di sini juga menunjukkan jumlah Ya'juj dan Ma'juj ni ramai dan amat banyak sekali. Ya'juj dan Ma'juj ini, pertama dia ni sudah ada zaman dulu lagi, bukan zaman Nabi Muhammad dan bukan zaman, dan dia ni berlainan dengan Dajjal. Dajjal ni satu. Ya'juj dan Ma'juj ni kumpulan kaum, dia banyak. Dan bangsa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar apabila tibanya akhir zaman, dan tak kala hampir berlakunya kiamat, mereka mendiami di satu tempat di barat daya Mongolia sekarang ni. Muka surat 15 bawah. Bangsa ini juga dikenali sebagai bangsa Mongol dan Tatar. Para ulama menterjemahkan bahawa Ya'juj dan Ma'juj tinggal dan menetap di kawasan Mongolia, di negara China dan Turkistan, di negara Rusia. Ada kata macam tu. Mengenai kemunculan mereka ke bumi, terdapat dua pandangan. Pandangan pertama menyebut bahawa Ya'juj dan Ma'juj muncul dan keluar sekali sahaja, iaitu tak kala hampir kiamat. Hak kata Monggo zaman Hulaku Khan dulu tu, ataupun orang terkenal dengan hebatnya Jengki Khan tu, itu bukan lagi hak yang sebenarnya. Hak sebenarnya akhir zaman nanti. Pandangan kedua menyebut bahawa mereka akan muncul beberapa kali, bermula sejak kurung prasejarah hinggalah pengakhirannya dengan kemunculan besar yang membawa kemusnahan yang dahsyat, tak kala kiamat hampir terjadi. Ni Ya'juj punya. Kita tak boleh nak kalahkan mereka. Sifat Ya'juj dan Ma'juj, nak tahu macam mana Ya'juj dan Ma'juj ni? Pertama, bangsa yang kuat, tubuh yang gagah. Ni Ya'juj dan Ma'juj. Kedua, tiada manusia mampu memerangi mereka. Tak, kita kena berlindung, kena lari. Mereka mempunyai muka yang lebar. Muka lebar. Kecil matanya, sepek mata dia. Bilangan mereka sangat ramai, seperti mana hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak berbanding dengan manusia yang hanya 1/100 daripada mereka. Begitu juga pendapat Ibn Qasir, jumlah mereka cukup ramai. Mengikut riwayat Umar bin Aus, Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mampu bersetubuh mengikut kemahuan mereka, dan tidak mati seorang lelaki dari kalangan mereka melainkan meninggalkan zuriat 1,000 atau lebih. Jadi ramai benar lah. Ini berdasarkan dalam As-Sunan Al-Kubra oleh An-Nasa'i. Imam Al-Alusi berpendapat bahawa Ya'juj dan Ma'juj mempunyai umur yang paling panjang. Panjang umur dia. Syekh Abdul Rahman Sa'di berkata, mereka adalah manusia dan bukanlah hidup di alam ghaib, dan bukan juga seperti jin. Ya'juj dan Ma'juj ni orang juga. Yang tadi Dajjal pun orang, Ya'juj dan Ma'juj pun orang. Ya'juj dan Ma'juj dikatakan umat kufur kepada Allah, ini berdasarkan nas. Adapun mereka akan keluar daripada tempat dua gunung yang besar pada negeri kawasan Atrak. Atrak tu Turki lah, Atrak. Akan menghala ke Laut Mati sebagaimana hadis, dan daripada situ menuju ke Baitul Maqdis Palestin. Masa keluar mereka adalah pada zaman Nabi Isa bin Maryam, dan lebih tepat lagi selepas Nabi Isa membunuh Dajjal. Walaupun begitu, saya nukilkan pendapat Syekh Abdul Karim Khatib menyatakan bahawa tidaklah diketahui sama ada Ya'juj dan Ma'juj punya perbezaan ketara dari sudut tubuh. Mungkin ada kelainan dari segi warna kulit, akhlak dan adab, tapi mungkin dari sudut kekuatan dan membentuk kerajaan. Orang tanya, apakah agama Ya'juj dan Ma'juj? Muka surat 19. Berdasarkan nas hadis sahih riwayat Bukhari menyebut bahawa Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang kafir, inilah pendapat yang sahih dan masyhur. Adakah Ya'juj dan Ma'juj sudah ada? Ya'juj dan Ma'juj sudah ada dan terus dalam keadaan turun temurun beranak pinak. Tidak meninggal satu orang daripada mereka kecuali lahir 1,000 orang lebih. Hal ini sebagaimana disebut dalam riwayat Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, wa ma yamutur rajul minhum hatta yulada lahu min sulbihi alf. Tidak meninggal seorang daripada mereka sehingga lahir daripada 1,000 orang.
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ini Ya'juj. Inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yawmin hatta iza kadu yarawna syu'a samsa. Sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj ini akan menggali setiap hari hingga mereka ternampak pancaran matahari. Akhirnya Allah tutup balik. Begitulah mengikut dalam satu riwayat. Kisah Qurani dalam bidang dalam binaan tembok Zulkarnain. Ya, ini kita boleh rujuk dalam surah Al-Kahfi. Panjang kisahnya bila mana Zulkarnain ni dia tengok di antara dua gunung Bainas Sadafain ni, patut dia kata supaya Allah supaya mereka ni jadikan kepada mereka ani atu ni sabar hadid hatta iza sawa bainas sadafain qalam fukhu hatta iza ja'alahu nara qala atuni ufir alayhi kitra famastau yazharuhu wamastatau lahu naqba. Kemudian ayat yang terakhir dia sebut qala hadza rahmatum min rabbi fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Bila sampai dah, walaupun dia buat daripada tembaga cair, dia buat tembaga cair, akhirnya dia dapat membentuk besi yang kukuh, tinggi, luar biasa. Jadi Ya'juj Ma'juj tak boleh nak keluar daripada tempat tu. Jenis kerosakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj, banyak jenis kerosakannya. Ibn Qasir menyatakan bagaimana, dengan kata lain, ia menempuh jalan di sebelahang timur bumi sehingga sampai di hadapan kedua bukit, yakni dua buah gunung yang antara keduanya terdapat satu lubang yang keluar daripada Ya'juj dan Ma'juj. Keluar darinya Ya'juj dan Ma'juj menuju ke negeri Turki, lalu di sana mereka berbuat kerasakan merosakkan tanaman dan keturunan. Al-Alusi berkata, iaitu mereka mengganas dengan membunuh, merosakkan dan segala bentuk kerosakan terhadap manusia. Al-Maghari berkata, sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj telah melakukan kezaliman di negeri itu dengan melakukan pembunuhan, kehancuran, perampasan makanan dan segala bentuk kerosakan lain. Perangai Ya'juj dan Ma'juj ni, ini kita dah nak lawan ni. Kaukas. Pada abad ini telah terbongkar rahsia tembok itu bahawa ia bukan tembok yang dibina oleh Zulkarnain. Tembok ini terletak di belakang Jaijun di kota Amalah Balakh, dikenali sebagai Bab Al-Hadid, berhampiran dengan kota Tarmiz. Ia telah dibina oleh Taimulan bersama tenteranya Shahrukh. Manakala pengawalnya seorang pakar Jerman, Sil Barger, dalam bukunya beliau menyatakan tembok itu terbina pada abad awal abad ke-15, dan pendapatnya juga dipersetujui oleh seorang sejarawan Spanyol, Calafijo, ketika perjalanannya pada tahun 1403 Masihi. Beliau telah diutus oleh Raja Castellah di Andalus ke Taimulan. Beliau menjelaskan tembok kota Bab Al-Hadi ini terletak di antara jalan yang menghubungkan Samarkand dengan India. Demikianlah ringkasan daripada petikan pada tahun 1888 Masihi. Ini ceritanya. Jadi kita nak tahu kat mana letaknya tembok Zulkarnain ini. Muka surat 31. Ulama khilaf tentang kedudukan tembok tersebut kepada beberapa pendapat. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan ahli tafsir Quran mengatakan bahawa ia dinding terletak di persimpangan negeri Turki dengan Rusia, berdekatan dengan pergunungan Kaukas. Pergunungan Kaukas tingginya adalah sekitar 1000 hingga 3000 meter. Ia menjadi penghalang yang tebal, teguh dan tinggi menjulang supaya Ya'juj dan Ma'juj ini tak dapat melubanginya kerana ketebalannya, dan tak pula dapat memanjatnya kerana amat tinggi dan licinnya. Dinding ini dikenali sebagai Darial Gorge atau Iberian Gates, Caucasian Gates, yang diperbuat daripada besi bercampur tembaga. Ini pendapat yang kuat lah dekat dengan Kaukas. Al-Qasimi berkata yang rajih tembok tersebut berada di kawasan Dagestan. Dagestan secara resminya Republik Dagestan adalah sebuah republik di wilayah Kaukas Utara, Kesatuan Rusia.
Ibu negerinya juga merupakan bandar terbesar Dagestan adalah Makhla Kala yang terletak di tepi Laut Kaspia. Dagestan bermaksud tanah pergunungan yang berasal daripada gabungan bahasa Turki dan bahasa Parsi, Dag Turki yang bermaksud gunung dan Stan Parsi bermaksud tanah. Dagestan adalah republik terbesar di Kaukas Utara yang lebih 30 bahasa pertuturan dan lebih 80 kumpulan etnik. Faktor utama kepelbagaian etnik di Dagestan adalah keberasingan lembah dan lokasinya di tengah-tengah persimpangan antara Asia, Eropah dan Asia Tengah. Jadi sebahagian daripada orang Asia yang terletak di antara bandar Dioban dan juga Khuzar ada tempat yang sempit sejak sekian lama yang dikenali dengan nama tembok yang dikenali dengan pintu besi, iaitu merupakan gabungan pergunungan Kaukas. Orang Arab memanggilnya Gunung Qaf. Di belakangnya terdapat dua kabilah, Ya'juj dan Ma'juj. Ini pandangan dalam tafsir Qasimi. Dr. Abdul Halim Khidir menerangkan sifat pergunungan Kaukas yang dibina padanya tembok. Ianya cukup tinggi, susah untuk didaki dan tiada jalan kecuali tempat yang satu sahaja, iaitu Mudayyak Daraa yang menjadi salah satu tempat laluan sungai. Panjang pergunungan tersebut sekitar 1200 km dan ia telah dianggap pergunungan yang paling tinggi di seluruh Eropah. Tidak mungkin seorang dapat merentasinya kecuali melalui jalan darial. Ini pandangan ulama. Kami berpendapat bahawa dua pendapat di atas adalah sama. Setengah ulama berpendapat antara pergunungan Afghanistan dan India, dua bukit antaranya dengan Ya'juj dan Ma'juj dikenali sebagai Saddani atau Safdan atau Safdani, terletak antara Azerbaijan dan Armenia. Ada pendapat menyebut ia terletak di belakang negara Turki. Ini pun boleh kita tengoklah pandangan mereka. Bentuk binaan. Kalau kita tengok Nas Quran muka surat 35, pertama tembok tu dibina daripada besi dan juga tembaga. Kedua, pembinaan tersebut dengan membakar ketulang besi hingga cair bagi membentuk tembok. Ketiga, pembinaan tersebut di antara dua pergunungan. Ketiga, pembinaan tersebut cukup tinggi hingga mereka tak mampu untuk menaikinya. Ada pendapat mengatakan tingginya 200 hasta. Ada pendapat mengatakan 800 hasta. Berkenaan dengan lebarnya, ada pendapat menyatakan 50 hasta. Justru bentuk pembinaan atau juga sifat binaan yang kukuh besar dan tinggi dikatakan menggunakan alat yang luar biasa dan kemahiran yang amat hebat. Makanya para cendekiawan termasuk terdahulu dan mutakhir mengkalifikasikan pembinaan tersebut termasuk dalam perkara ajaib, yang ini tentang binaan tersebut. Adakah tembok besar Cina merupakan tembok Ya'juj dan Ma'juj? Jawab dia tidak. Kerana yang pertama sekali, bahan buatan berbeza. Ini daripada tanah, kayu ni tak. Pembinaan juga dibina juga berbeza pembinanya. Berapa dinasti kita tengok nak bina tembok Cina tu. Dia ada dinasti Qing, dinasti Han, dinasti Shu, zaman 5 dinasti dan 10 negara. Dari Maharaja Hong Su hingga Maharaja Wang Li pada dinasti Ming. Ada 5. Sedangkan hak tu Zulkarnain seorang je. Tempat letaknya berbeza. Kenyataan ahli sejarah tidak menunjukkan bahawa tembok Cina tersebut berada di negara Cina. Tembok Cina sebahagiannya telah runtuh, sedangkan Nas Quran menunjukkan tembok Zulkarnain belum lagi runtuh. Tembok Zulkarnain hanya antara dua gunung, sedangkan tembok Cina merentasi banyak tanah tinggi. Sekeliling tembok Cina ada bangsa Cina yang dipahami percakapan, sedangkan Nas menunjukkan golongan Ya'juj dan Ma'juj hampir tak dipahami. Tembok Cina dibina dalam tempoh yang lama, sedangkan tidak seperti mana pembinaan tembok Zulkarnain. Baik. Kaum Ya'juj dan Ma'juj ini telah kita ceritakan. Ibn Hajar berkata muka surat 42 bahawa kalangan Ya'juj dan Ma'juj ada yang mahir dalam sektor perkilangan, pemerintahan dan sebagainya, dan anggota kerajaan serta rakyat amat patuh kepada ketua.
Ibnu Hajar juga berpendapat bahawa mereka mempunyai pokok-pokok dan tanam-tanaman dan juga peralatan. Herodotus berpendapat golongan pertama yang mengetahui kaedah-kaedah pencairan dan pembentukan besi adalah daripada bangsa Georgian. Mereka adalah golongan etnik yang berasal daripada Kaukas yang dikategorikan dalam keluarga bahasa dan budaya etnik kawasan selatan Kaukas. Timuras Michelazzi dalam artikel yang ditulis oleh Bruno Capitis menyatakan bahawa kaum Celebs ini nenek moyang orang Georgian adalah yang pertama kali mencipta besi. Merekalah yang memperkenalkan zaman besi dan menyumbang kepada kebudayaan manusia amnya. Dalam memenuhi keperluan bagi pembinaan tembok untuk menghalang serangan Ya'juj dan Ma'juj dari arah utara Banjaran Kauzekas, Zulkarnain menerima sumbangan besar daripada bangsa Georgian, Kolkis dan Armenia. Mereka ialah bangsa yang tinggal berhampiran dan bersebelahan bersama sendiri di kawasan selatan Banjaran Kaukas, di mana mereka semua berkemahiran dalam pencairan dan pertukangan besi. Menurut Imam Al-Alusi, Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua kabilah daripada keturunan Yafis bin Nuh. Inilah yang dijazamkan, dikukuhkan oleh Wahab bin Munabbih dan dipegang oleh ramai ulama' mutakhirin. Kami himpunkan pendapat tentang Ya'juj dan Ma'juj seperti berikut. Ya'juj dan Ma'juj sebanyak 22 kabilah seperti mana riwayat Abdul Razak daripada Qatadah. Ya'juj daripada Turki dan Ma'juj daripada Dailam. Ya'juj dan Ma'juj daripada Jil. Imam Nawawi dalam fatwanya menukilkan bahawa pendapat bahawa mereka daripada anak Adam selain daripada Hawa, dan ia adalah sebahagian pendapat jumhur ulama. Ini kerana Nabi Adam bermimpi dan maninya bercampur dengan tanah lalu terbentuk Ya'juj dan Ma'juj. Inilah pendapat Ka'ab Al-Ahbar. Ada juga pendapat macam tu. Tarjih, kami berpendapat Ya'juj dan Ma'juj daripada keturunan Adam dan juga Hawa. Ini pendapat yang masyhur. Ini adalah pendapat Hafiz Ibn Hajar, di mana beliau berkata tidak wari, tidak datang daripada sebarang salafus salih, hanya kecuali Ka'ab Al-Ahbar yang berpendapat ia bukan daripada Hawa. Pendapat ini disanggah melalui hadis yang marfu' bahawa mereka yakni Ya'juj dan Ma'juj daripada zuriat Nuh, dan Nuh semestinya daripada zuriat Adam dan Hawa. Jadi pendapat hak kata tu tak kuat. Bilakah tembok Ya'juj dan Ma'juj akan pecah? Ayat yang kita baca qala hadza rahmatum min rabbi ini menunjukkan bahawa jaminan Allah bila akhir zaman akan pecah. Syekh Syarawi berkata, jangan kamu beranggapan bahawa kekuatan tembok tentera itu akan kekal selamanya. Ia merupakan kerja di dunia semata-mata, tetapi apabila datang janji Allah dengan akhirat dan kiamat, maka semuanya akan dihancurkan oleh Allah. Jadi itu menunjukkan bahawa kita wajib bergantung kepada Allah. Kesudahan Ya'juj dan Ma'juj, kami kemukakan sebuah hadis berkenaan dengan kesudahan Ya'juj dan Ma'juj ini. Hadis ini panjang kecuali disebut, lalu Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj dan mereka meluru turun dari setiap tempat yang tinggi. Kemudian mereka melewati Tasik Tabariyah dan minum seluruh air yang ada padanya hingga ketika barisan paling belakang mereka sampai di tasik tersebut. Mereka berkata, sesungguhnya dahulu di sini masih ada air. Jadi keringnya habis dah. Ketika itu terkepunglah Nabi Allah Isa dan para sahabatnya, sehingga para kepala lembu ketika itu lebih berharga bagi mereka daripada 100 dinar kamu sekarang ni, sebab tak ada makanan, susah. Maka Nabi Isa dan para sahabatnya bermohon kepada Allah. Maka Allah pun mengirim sejenis ulat yang muncul di leher mereka, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Maka pada pagi harinya mereka seluruhnya binasa menjadi bangkai-bangkai dalam waktu yang hampir sama. Mati hampir serentak, bertebaran. Kemudian turunlah Nabi Allah Isa dan para sahabatnya dari Gunung Tur. Maka tidak didapati satu jengkal pun tempat kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk mereka, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi Isa AS dan para sahabatnya pun berdoa kepada Allah SWT. Maka Allah mengirimkan burung-burung yang lehernya seperti unta. Besar burung tu. Membawa bangkai-bangkai mereka dan kemudian dilemparkan ke tempat yang Allah kehendaki. Kemudian Allah kirimkan hujan yang tidak menyisakan satu pun rumah ataupun khemah, lalu membasahi bumi hingga licin. Kemudian dikatakan kepada bumi, tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan dan kembalilah berkahmu.
Itu kisah. Maknanya Ya'juj dan Ma'juj mati serentak dengan satu penyakit di mana ulat menyerang leher masing-masing, dan apabila mati hampir waktu sama, bau bangkai ini dapat diatasi dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala datangkan, ada kata boh, ada kata dalam nas ni burung-burung mari bawa bangkai tu. Pergi, ada kata campak ke laut, ada kata Allah saja di mana dia lakukannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak baca sedikit berkenaan dengan makrifah Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam makrifah Rasulullah SAW ini, saya sengaja cerita secara ringkas supaya kita boleh kenal Nabi kita ni. Nabi kita ni namanya Muhammad bin, muka surat 1, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ab bin Adnan. Ini menunjuk mengikut riwayat Bukhari. Inilah 21 lapis salasilah keturunan Rasulullah SAW. Adapun selepas daripada itu tidak sabit. Ada yang menghubungkan kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ibrahim, sehingga ada 21 lapis lagi atau 20 lapis, tapi itu tak sabit dari segi kesahihannya. Dan setiap satu ni kisah masing-masingnya cukup menarik. Kalau kita nak kisahkan kisah keluarga Nabi ni, memang cukup menarik. Abdullah macam mana dia lahir, kemudian macam mana Nabi Abdul Muttalib janji nak semelih anak dia. Setiap kali nak semelih, kerana nak korban, dia dapat anak lelaki ramai, jatuh pada Abdullah. Sampai akhirnya tanya orang, orang kata kalau keluar nama Abdullah, beri 10 ekor uta, 10 ekor uta. Sampailah kepada 10 kali jadi 100 ekor uta, kena tebuh semelih, lepas tu jamu orang ramai, barulah keluar yang lain. Itu kisah Abdullah. Sebab itu Nabi sebut ana ibnu Zabihain, aku anak dua orang yang kena semelih, iaitu Abdullah sepatutnya dan juga Ismail alaihi salam, Nabi Allah Ismail yang kita tahu dalam Quran cerita inni ara fil manami anni azbahu. Abdul Muttalib ini namanya Syaibah. Kisahnya luar biasa. Apakah dia ni Abdul Muttalib ini macam mana? Sebenarnya nama dia Syaibah. Jadi dipanggil Muttalib tu, Abdu tu, kenapa? Kerana dia berjalan, dia asal orang Madinah. Sebab masa tu Hashim kahwin dengan orang Madinah. Jadi bila kahwin dengan orang Madinah, dia ada satu kabilah, kabilah Bani Najjar situ. Akhirnya selepas besar dia bawa Muttalib ni pergi balik ke Mekah. Jadi Muttalib ni tak kenal, jadi dia ikut belakang abah dia tu. Jadi cara ikut belakang ni orang panggil abdu, hamba. Itulah kisahnya. Sebab itu Nabi bila dia hijrah, Nabi pilih apa nama ni, masjid tu di satu kabilah kawasan bekah apa ni keturunan dia tu, melalui Hashim dulu tu. Sejarah panjang. Tapi semuanya sejarah-sejarah mereka ini yang disebut oleh Qastalani memang seronok kalau kita baca sejarah keturunan Rasulullah SAW ni. Bukan orang biasa, orang selekeh, tak. Dia ni jenis orang ketua, orang yang Allah mulia. Keturunan-keturunan mereka ni daripada awal tu sampailah kepada Rasulullah SAW. Baik. Yang kedua, nama dan gelaran Nabi. Nama Nabi Muhammad dan gelarannya Al-Amin. Itu dia. Di sini kita faham bahawa seolah-olah Nabi Muhammad ni dia datang tu, dia merubah alam ni dengan tamadun, dengan satu keluar biasaan tu. Nabi Muhammad ni bermula daripada nama dia lahir tu pun pelik dah. Orang Arab tak beri nama anak Muhammad, walaupun Muhammad tu bahasa Arab. Sebab itu dalam nas ada menyebut oleh ramai ulama, dia kata nama Muhammad ni kalau ada pun zaman dulu ada dua orang. Satu orang nama Muhammad ibn Ismail, seorang lagi nama Muhammad ibn Sufyan. Ini kerana bapa mereka pernah pergi
ke luar negara, maksudnya ke Syam, temu dengan paderi pendeta, mereka kata akan ada nama seorang namanya Muhammad. Dia ada beri nama Muhammad. Jadi mereka pintas dulu. Sedangkan kedua-duanya umur tak ada, tak panjang pun. Jadi bila Nabi diberi nama Muhammad, lalu ditanya kenapa diberi nama Muhammad, la an yahmadahu ma fis sama wa an yahmadahu fil ard, supaya Nabi Muhammad ni dipuji orang langit dan di bumi. Malaikat puji. Dia mari ilham Rabbani nak beri nama Muhammad. Jadi Muhammad ni namanya juga Allah telah pelihara. Sehingga akhirnya selepas daripada itulah nama Muhammad timbul. Muhammad bin Abu Bakar, Muhammad bin Maslamah, Muhammad banyak lepas tu. Semua sahabat-sahabat Nabi, anak-anak sahabat Nabi. Jadi nama yang baik ni sebagai doa. Dan Nabi juga gelarannya Ahmad, disebut namanya Ahmad, Hami, Akib, Mahi, Hashir yang menghimpunkan semua dia. Siapa pernah pergi ke Masjid Nabi, masuk ke Babus Salam, sebelah kanan tu ada pintu nama Nabi Muhammad, Asmaul Rasul dan gelaran Nabi SAW semua sekali panggilan-panggilannya. Nabi Isa AS menyifatkan Rasulullah SAW dengan Al-Farqalib, iaitu mencela dunia, kesalahan yang dilakukan seperti maksiat dan keengganan umat manusia menyembah Allah. Zaman dulu pun ada dah nama Nabi Muhammad. Nabi Isa pun sendiri dia sebut dalam Quran, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Dan dalam Injil pun ada sebut tentang nama Ahmad, nama Muhammad, nama Rasulullah SAW. Nama Taha tak pernah disabitkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai salah satu daripada nama Rasulullah SAW. Mana orang nak panggil Nabi Taha tu, itu khilaf besar. Kalau bacalah tafsir Al-Quran Al-Karim, bila huruf muqatta'ah, huruf-huruf seperti abjadiyah ini, huruf-huruf yang dikata hijaiyah ini, yang nama seperti Alif Lami ataupun ini, banyak tafsir, ada takwil, tapi yang paling masyhur Allah sahaja yang mengetahuinya, sebagaimana yang sebut oleh Allamah Ibn Katsir dan ramai lagi. Okey, Hasan bin Sabit menyampaikan syair, wa syaqqa lahu min ismihi liyujallahu fazul arshi mahmudun wa haza muhammadu. Dia memecahkan daripada namanya untuk dimuliakan, pemilik arash amat dipuji, dan ini pula Muhammad terpuji. Ada Syekh Syarawi bahas kenapa Ahmad, kenapa Muhammad, cukup menarik, dan hujah dia cukup menarik. Saya tak sempat nak khatam dengan betul-betul. Ini gelaran nama Nabi Muhammad, muka surat 5 tu panjang. Ini ada yang disebut. Kemudian soalan, adakah benar Taha dan Yasin merupakan nama Nabi Muhammad? Ya, ini kita bahaskan panjang lebar dengan dalil-dalilnya, dengan hujahnya. Kesimpulannya, menisbahkan Rasulullah SAW dengan nama-nama yang baik tidak menjadi masalah, walaupun ia datang daripada riwayat yang daif. Sebahagian para ulama bertasahul ataupun tidak terlalu rigid dalam masalah ini, sebagaimana tidak menyentuh hal berkaitan haram dan usul akidah. Okey. Nombor 9, tarikh kelahiran dan maulid. Bila sebenarnya? Kelahiran Rasulullah SAW adalah sebagai berita gembira. Ahli sejarah telah khilaf berkenaan dengan tarikh kelahiran dan maulid Rasulullah SAW kepada 5 pendapat. Pertama, 12 Rabiul Awal. Inilah pendapat Ibnu Ishaq, Az-Zahabi dan At-Tabari yang dipakai oleh banyak negara. Inilah. Yang kedua, 9 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Yang ketiga, 2 Rabiul Awal. Yang keempat, 10 Rabiul Awal. Yang kelima, 8 Rabiul Awal. Ini berdasarkan pendapat dalam Sifat As-Safwah. Ini juga pendapat Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi dan juga Al-Baihaqi. Ada kata macam tu. Pertama, kita nak tahu tahun kelahiran Nabi. Kalau kita nak perincikan lagi, tahun yang disepakati tahun Gajah. Mereka khilaf berapa hari selepas serangan bergajah. Ada yang menyatakan 40 hari, ada kata 50 hari. Berkenaan dengan tahun gajah ini, pendapat ramai ulama seperti Ibn Ishaq, Ibrahim dan Al-Munzir, Ibn Dihyah, Ibn Jauzi, Ibn Jazzar dan Khalifah bin Khayyat menukilkan dengan ijma'. Dia gini tuan-tuan, orang Arab ni, termasuk orang Melayu kita lah, bila satu peristiwa besar berlaku, tahun tu dinisbahkan pada peristiwa besar tersebut.
Ha, taung tu dinisbahkan. Bila tentera gajah mari serang, taung tu disebut taung gajah. Bukan macam kalender Cina ada taung gajah, ada taung anjing, taung itu tiap taung. Dia taung ni berdasarkan berlaku peristiwa tu berapa. Ha, jadi dipanggil taung gajah. Ha, ni pelik. Ha, sampai tahap luar biasa berlaku. Yang kedua, bulan kedahiran. Riwayat banyak menyatakan bulan Rajab awal. Ada juga pendapat bulan Safar tetapi amat lemah. Ada pendapat kata bulan Safar tak kuat. Hari kelahiran sepakat menyatakan hari Isnin. Sebab Nabi sebut zaka yaumu wulitu fi, pada hari tersebut aku dilahirkan. Keempat, hari bulan. Ini telah dibincangkan berkenaan dengan tarikh 9 Rabiul Awal bersamaan 20 April 5571 Masihi yang juga tahun pertama serangan tentera bergajah. Pendapat ini disokong oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dan ahli falak terkenal Mahmud Bahasya. Begitu juga dinyatakan dalam kitab Nurul Yaqin. Jadi pendapat yang kata 9 Rabiul Awal ni sebenarnya dari segi ahli falak lebih kuat. Kenapa? Kalau kita tengok dalam kalender masa tu, tahun tu, minggu tu, minggu tu, kalau hari Isnin minggu tu sebenarnya jatuh pada 9 Rabiul Awal. Kalau 12 Rabiul Awal maknanya Selasa, Rabu, Khamis. 10, 11, 12. Selasa, Rabu, Khamis. Maknanya jadi Khamis. Sedangkan Nabi kata dia lahir pada hari hari Isnin. Jadi ahli falak lah ahli falak. Tapi hak masyhur lain. Dia ada beza antara masyhur dengan pandangan ahli-ahli falak dulu. Ini juga dinukilkan dalam kitab guru kami, Syekh, kata silap, Fiqhus Sirah, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Tapi benda tu pandangan ulama'. Kita tak apa dah, lah ni maulid tak mestinya hari tu, kita buat semua. Kadang-kadang seminggu lepas tu, dua minggu, macam-macam. Masa kelahiran, terdapat dua pandangan berkenaan dengan masa kelahiran baginda. Yang pertama, ketika fajar hampir menyingsing dekat nak subuh. Inilah pendapat Az-Zubair bin Bakar. Pendapat kedua, pada waktu pagi. Maknanya mungkin pukul 7 pagi, pukul 6 pagi, pukul 5, pukul 8. Pada waktu pagi, inilah pendapat Al-Hafiz Abul Fadl Al-Iraqi. Pendapat kedua ini telah diterjeh. Diterjeh ini dikuatkan oleh ramai ulama seperti Sa'id Ibn Al-Musayyib, Ibn Dihyah dan juga Az-Zarqashi. Mereka kata waktu pagi. Pagi ini hebatlah. Peristiwa yang berlaku selepas kelahiran. Menurut riwayat Al-Baihaqi, terdapat keluar biasaan berlaku atau disebut irhas. Irhas ni sebelum dirasulkan, maka berlaku kepada orang tersebut dipanggil irhas. 14 lengkungan gerbang istana Kisra telah gugur. Ada kata gugur. Tak semena-menanya. Bagi menggambarkan bahawa kemegahan Persia hancur. Api sembahang orang Majusi terpadang. Gereja di sekitar Bahirah Sawah telah runtuh. Begitu juga yang lain. Walaupun begitu, Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama mufakir Islam daripada Mesir, pengarang kitab Fiqh Sirah, tidak bersetuju dengan pendapat di atas. Dia beri pendapat lain, dia entah kata. Syekh Al-Albani berkata cerita runtuhnya lengkungan gerbang dan padamnya api daripada dalil semata-mata tidak ada kena-mengena dengan sebarang hukum. Dengan bahasa yang mudah, Syekh Al-Allah dapat berita tersebut tidak ada yang sahih. Ini pandangan masing-masing lah. Tapi kita kata Baihaqi ada kata tadi itu. Saya sengaja sebut orang ni, orang ni, orang ni supaya kita faham. Jangan orang kata ni, jadi kita tahu ada. Tempat lahir Nabi. Okey. Kelahiran Nabi sebelum hari itu, kelahirannya diambil prihatin dan cakna oleh rahib dan rabai pendeta Yahudi. Kelahiran tu diambil cakna. Dan saya akan, adalah kisah-kisah antaranya yang disebut oleh ulama, orang Yahudi peniaga
setiap malam masa Nabi nak lahir tu, dia akan tengok ke langit. Dia masa tu dia pergi ziarah, dia berada di Mekah meniaga. Malam Nabi lahir tu dia nampak satu bintang. Puak-puak ni kadang-kadang banyak ngaji bab bintang, nampak satu bintang. Dia kata muncul satu bintang. Laqad tala'a najmu Ahmad. Lalu dia tanya, adakah lahir di kalangan kamu anak lelaki semalam? Mereka kata tak ada. Dia kata pasti ada. Cek punya cek seorang je malam tu, iaitu Aminah, ibu Nabi yang melahirkan Rasulullah SAW. Dia minta izin nak pergi ziarah. Lepas dia pergi ziarah, dia tengok muka Nabi, dia tilik betul-betul, dia tengok confirm ini orang yang ditunggu-tunggu. Akhir sekali dia minta balik belakang Nabi. Dia tengok antara belikat tu dia macam bulu kecil, khatamun nubuwah. Terus dia pensang. Bukan Nabi pensang, dia sendiri pensang. Bila dia bangkit, ucapan pertama dia kata, zahabatin nubuwatu min bani Israel. Telah hilang dan pergilah kenabian daripada puak-puak Bani Israel, puak-puak Yahudi ni. Tak ada dah. Sebab ni Nabi akhir zaman orang, orang Arab. Itu banyak lagi lah kisah-kisah lain. Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah. Ini riwayat yang paling masyhur. Rasulullah lahir Mekah. Bukan kat lain. Bukan Malaysia. Tak. Mekah. Baginda SAW dilahirkan di rumah Abi Talib. Di rumah Abi Talib. Di Syekh Bani Hashim. Syekh Bani Hashim. Syekh ni apa makna Syekh? Dia ada dua. Syab, Syekh. Syab maknanya rakyat. Ataupun masyarakat. Ataupun kita kata umat lah. Syab. Syab. Syabu Malaysia. Syab Kuala Lipih. Syam. Syekh ni, Syekh Bung ni, Syekh Bung ni, Syekh ni, dia lereng. Lereng. Lereng bukit, itu dipanggil Syekh. Sebab itu sebahagian pujangga bila sebut Ahlu Makkah adra bisyek biha. Orang Mekah lebih tahu tentang lereng-lereng dia. Sebab Mekah ni sifatnya berbukit-bukau. Asal dan ni ramai dah, banyak dah kena taruhnya. Tapi asalnya di Ajiak ada orang Melayu, ada di tempat ni ada, tanah tinggi sini ada. Mekah ni, dia Madinah ni landai. Kecuali Bukit Uhud je. Dengan air dan sawur. Hak lain tu landai. Itu bezanya. Jadi dekat Syekh Bani Hashim. Bidang yang menyambut kelahirannya ketika itu Ashifa'. Seorang perempuan, ibu kepada Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, orang yang antara paling kaya sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga 10 orang. Penulis menyebut beberapa pendapat lain. Saya sengaja sebut. Ada orang kata Nabi lahir di Syekh Bani Hashim seperti dihikayatkan oleh Az-Zubair. Ada kata baginda dilahirkan di Ar-Radam. Radam ni jalan kita nak pergi ke Mekah ataupun ke Madinah, kita ada tengok kalimah Radam. Ada kata dekat dengan Usfan. Usfan ni pun jalan gitu juga. Dekat dah dengan Mekah. Dengan Mekah bukan jauh. Dia kalau sebelah ni jauh lagi. Dia ada tulis tepi jalan tu. Dia tulis Usfan, Radam. Ada tempat tu. Kita jalan jauh tu dia ada tempat. Ada kalimah-kalimah. Ibn Asyir berkatakan, dikatakan Rasulullah SAW menghadiahkan rumah tersebut kepada Aqil bin Abi Talib. Rumah dia tu diserah pada akhir, kemudian beliau meninggal dunia dan anaknya telah menjual tersebut rumah tersebut kepada Muhammad bin Yusuf. Biasanya semua kebanyakan ni dia telah jadi Masjid Nabi, Masjidil Haram dah kawasan dah. Dikatakan bahawa di tapak rumah inilah dahulunya terletak rumah tempat kelahiran baginda salam. Ini dia gambar muka surat 13. Gambar ni tuan-tuan, kalau siapa dia pergi ke Mekah tahun 80-an ada, 90-an ada, awal 2000 pun ada lagi. Sekarang tak ada dah. Sekarang situ kalau kita pergi, kalau orang lama tahulah,
dia keluar tu daripada Masjidil Haram, lebih tepat lagi antara Safa dan Marwah, dia jalan dekat dengan tandah, belakang tandah sikit, situlah dikatakan tempat rumah Rasulullah SAW, tempat kelahiran Nabi, yang dipanggil Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Dulu-dulu orang-orang dulu dah lah tengok situ wujudnya Kaabah, sebab apa Nabi lahir tu. Baik, orang tanya lagi, adakah Nabi SAW lahir dalam keadaan berkhitan ataupun tidak, sunat ataupun tak? Ulama telah khilaf kepada tiga pendapat. Pendapat baginda salam dilahirkan dalam keadaan berkhitan, sebagaimana pendapat Abu Abdullah Muhammad bin Osman Al-Khalili. Ada kata Nabi lahir dalam keadaan berkhitan. Baginda salam dilahirkan dalam keadaan berkhitan sebagaimana pendapat Abu Abdullah Muhammad bin Osman Al-Khalili. Baginda salam dikhatamkan pada hari pembedahan dada oleh Malaikat Jibril semasa di bawah penjagaan Halimatus Sa'diyah. Nabi selepas lahir beberapa ketika, dia berpindah kepada Halimah binti Abi Zu'aib ataupun Halimatus Sa'diyah, isteri kepada Ibnu Abi Kabsyah. Jadi masa duduk situ sampai umur 4 tahun, masa itulah berlaku. Pendapat ketiga, baginda dikhatamkan oleh datuknya Abdul Muttalib, dan pada hari ketujuh kelahirannya, pada hari ketujuhnya kelahirannya, sebagaimana pendapat Ibn Abbas. Ini pendapat kata, itu dia. Rasulullah SAW sebagai anak yatim, ya ini betul lah, Nabi lahir selepas 2 bulan kematian bapanya. Ada kata, ada pendapat menyatakan Rasulullah SAW dilahirkan dan selepas itu barulah bapanya meninggal dunia. Ada kata sebelum pada tu, ada kata selepas pada tu, Allah saja yang tahu. Ada riwayat menyebut. Okey. Syekh Abdul Hamid Kish berkata, supaya apa Nabi lahirkan anak yatim? Supaya Nabi salam menyebut Tuhannya. Dia kata apa? Hatta la yakula abi abi walakin qala rabbi rabbi. Nabi ni, supaya Allah secara langsung tarbiyah dan didik Rasulullah tanpa campur tangan manusia. Aku dididik oleh Tuhanku dan mendidikku dengan sempurna, supaya Rasulullah hanya bertawakal dan bergantung hanya kepada Tuhannya. Syekh Buti berkata, berlaku keyatiman bukan secara kebetulan, tetapi mengikut takdir ilahi dan hikmahnya. Dan mereka kata anak yatim ni dia luar biasa. Allah bagi kekuatan dia, emosi dia dan semangat dia luar biasa. Sejarah menunjukkan ramai tokoh besar anak yatim. Kalau kita baca sejarah Imam Syafi'i, anak yatim. Imam Ahmad, anak yatim. Abu Hanifah, anak yatim. Imam Malik, anak yatim. Imam Abu Yusuf, anak yatim. Imam Al-Bukhari, anak yatim. Ramai macam tu. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dalam bukunya Ibn Qariyah Wal-Kutab, cerita dia anak yatim. Oh sedih, kita baca kisah dia masa dia kecil. Dia ingat mula-mula abah tak ada dah, dia, mak dia pun akhirnya mati. Mak dia nak temu sangat sakit dia. Dia balik, masa tu dia sekolah menengah. Dia duduk di tontor, balik tengok, peluk mak dia. Mak dia jadi segar masa tu, bawa gini. Mak dia anak dia seorang. Mula dengan tu lah, hak kakak dia tu dengan kahwin hak lain ke apa ke. Akhirnya sedang dia belajar, mari keluarga dia ambil dia, tengok mak dia mati lah. Tapi sempatlah bertemu sebentar. Anak yatim ni memang ramai lah. Saya duduk di Kuala Lumpur masa jadi mufti wilayah dulu. Bila musim ni, saya ceramah tentang anak yatim ni panjang. Seorang sahabat pun mari kat saya. Dia kata, Tok, masjid kita ni, masjid, salah satu masjid di Kuala Lumpur, dia ada tabung khusus bela anak yatim, beri bantuan. Dan untuk pengetahuan Tok, saya salah seorangnya. Dan sekarang ni saya juga pemegang kepada masjid ini. Saya berbakti kepada masjid ini. Dia berjaya, tuan-tuan. Oh, itu hebat. Sebab itu kalau boleh anak yatim ni kita jaga betul-betul.
kita nak jaga seorang tak dan juga. Mungkin ekonomi sekarang ni bukanlah pakat kaya semua. Tapi kalau letak di tabung tu, mana ada 10 riyal, 5 riyal, 3 riyal, kita pun tak terasa. Masjid melalui lejnah kebajikan ke apa ke, cakna. Tak perlulah buat asrama, tak. Tapi beri bantuan sikit-sikit-sikit, ada 10 orang ke 8 orang yang kita kenal pasti. Dan mereka yang nak belajar, kita bagi belajar gini-gini. Berjasa besar sangat kepada anak yatim tersebut. Wallahualam. Ni saya tak baca habis, tuan-tuan bacalah sebab dia tak berat mana. Boleh baca. Seterusnya kita bincang fiqh al-hijrah. Sebab kita ni dekat nak hijrah dah ni, kita kena nak bincang agak sikit bab fiqh hijrah. Bab pertama, definisi hijrah dan kelebihannya. Hijrah ni asalnya pindah ya. Pindah. Nah, dan kalau kita sebut hijratul rasul, muka surat 2, perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Hijrah juga maknanya perpindahan daripada negeri kufur kepada negeri Islam. Asal perkataan hijrah, meninggalkan negara syirik dan berpindah ke negara Islam, seperti mana muhajirin berpindah berhijrah sebelum pembukaan Mekah ke Madinah. Sebelum itu juga berhijrah ke Habsyah yang diperintah oleh Najasyi. Tu makna hijrah. Dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah membahagikan hijrah kepada beberapa jenis. Ini yang dinyatakan oleh Ibnu Daqiq Al-Ain, seorang ulama besar Mesir mazhab Syafi'i, di mana beliau berkata perkataan hijrah diberi kepada beberapa bahagian atau perkara. Hijrah pertama ke Habsyah ketika golongan kufar menyakiti para sahabat. Hijrah kedua dari Mekah ke Madinah. Hijrah ketiga ialah hijrah pelbagai kabilah dan kaum kepada Nabi SAW untuk mempelajari hukum syarak. Kemudian mereka pulang ke halaman masing-masing dan mengajar kaum mereka sendiri. Hijrah keempat, hijrah siapa yang memeluk Islam di kalangan penduduk Mekah, datang mengunjungi Nabi SAW, kemudian pulang semula ke Mekah. Hijrah kelima, iaitu sesiapa yang berhijrah dari segala larangan Allah. Ini hak sebenarnya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah sebenar, siapa yang berhijrah apa yang Allah larang. Ibnu Qayyim menyebut hijrah terbahagi pada dua, hijrah dengan tubuh badan, fizikal. Hijrah dengan hati kepada Allah dan Rasulnya. Ini panjang. Kelebihan hijrah. Permana Allah Ta'ala, innal lazina amanu wal lazina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ayat ini Allah gabungkan orang beriman, berhijrah dan berjihad. Mereka lah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi mengasihani. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut balasan orang yang berhijrah dan dikeluar dari negeri mereka, disakiti pada jalan agama Allah. Waqatalu wa kutilu la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sawaban min indillah. Mereka inilah yang Allah masukkan dalam syurga. Salah satunya orang yang berhijrah. Besarnya hijrah. Tuan-tuan, hijrah ni apa makna? Dia hijrah ni tuan-tuan ada macam-macam. Kalau hijrah macam orang Kuala Lipis nak pergi Kuala Lumpur sebab kerja, tu biasa. Orang Endong mari Malaysia hijrah nak dapat kerja, itu biasa. Hijrah yang sukanya adalah apabila seorang tu bawa agama dia untuk dia belajar, dia fahami, dia pelihara agama dia. Sebab kita ni salah satu daripada elemen nak jadi baik, kita kena hijrah daripada tempat tak baik kepada tempat baik. Ni hijrah macam ini mahal. Zaman Nabi macam tu, ada yang hijrah bawa sehelai pinggang, ada yang pakai terus pergi je, tinggal harta benda semua sekali tak boleh. Kesian tuan-tuan. Hijrah macam tu mencabar. Hijrah macam itu zaman dulu, inilah yang berlaku. Dahlah kena hambat, kena kejar, kena rapah harta, kena ni, banyak teruk. Dia hijrah macam ni ni lebih teruk daripada kita bangun pagi kita tengok rumah kita terbakar. InsyaAllah ada lagi tapak, mungkin ada lagi cara.
Tapi bila hijrah ni, itu sahabat-sahabat kita daripada Syria sebagai contoh, masa kemuncak dulu, Allah, saya dengar kisah dia satu-satu tu sedih. Orang Palestin cerita dia hijrah keluar daripada Israel tu, oh sedih kita tengok hijrah mereka ni, dahsyat tuan-tuan, memang luar biasa, apatah lagi zaman Nabi dulu. Kemudian kita tengok sikit dari segi hijrah ini, dalilnya terlalu banyak. Antaranya muka surat 15, Nabi sebut bila ditanya apakah iman yang paling afdal, Nabi jawab hijrah. Itu orang nak hijrah dia mikir bukan 3 kali, 10 kali. Ya ke tak, ya ke tak. Nak hijrah ni payah tuan-tuan. Kita nak hijrah dan paling payah nak hijrah perangai kita. Akhlak kita yang sudah bersebati ni, Allah, susah sungguh. Nak hijrah ni. Hijrah ni banyak, daripada maksiat kepada taat, daripada taat kepada istiqamah. Oh, tu payah. Siapa boleh bangun malam sembahyang? Semua boleh. Siapa boleh pergi masjid? Boleh. Siapa boleh pergi awal? Boleh. Siapa boleh duduk saf pertama? Boleh. Tapi kalau katanya, siapa boleh buat macam tu sentiasa? Allah, payah. Awak boleh? Saya pun tak boleh. Payah. Saya contohnya satu lah, umpamanya sembahyang berjemaah di masjid. Sebenarnya mahal. Mahal. Kita kena beri award orang yang boleh sembahyang berjemaah di masjid. Sa'id ibn al-Musayyib ada 3 riwayat. Riwayat pertama menyatakan bahawa dia kata sudah 40 tahun dia tak luput takbiratul ihram bersama imam. Sayyidut tabi'in salah seorangnya. Sa'id ibn Musayyib ni lebih dulu pada Imam Malik, lebih dulu pada Imam Syafi'i, lebih lagi ulama besar tabi'in. Ada riwayat kata yang kedua dia ni 20 tahun ketika mana azan berkumandang dia mesti ada dalam masjid. Ini orang macam tu. Kita tengok Al-Ammash radhiyallahu an, Ammash seorang ulama hadis, nama sebenar yang dikatakan Sulaiman bin Mihram. Dia nak mati sakit, umur hampir 80 tahun, 70 tahun lebih. Anak dia menangis dan sakaratul maut, dia kupur tenaga, dia kata, "Wahai anak istriku, jangan menangis. Aku nak bagi tahu kepada kamu, aku sudah 60 tahun tak pernah luput takbiratul ihram bersama imam. 60 tahun tak pernah luput takbiratul ihram bersama imam." Allah. Apa makna? Pak makna? Mana pertama dia sembahyang di masjid? Mana kedua dia sembahyang sah pertama? Mana yang ketiga dia berada di masjid masa azan ataupun sebelum azan? Mana yang keempat sudah barang tu dia jenis orang yang khusyuk sembahyang? Tengok siapa tahap tu. Amir bin Abdullah ibn Az-Zubair. Amir. Tabi'in ataupun tabi'in tabi'in. Amir. Huzur sakit. Nak mati. Dalam keadaan sakit ni, bunyi azan. Dia kata, "Papa aku pergi masjid." Orang kata, "Allah, nak mati dah sakit gini. Nak pergi sejik lagi, nak pergi masjid." Dia kata, "Pergi. Pergi. Aku ada dua. Kalau aku dengar azan ni, sama ada mendapati aku dalam masjid, kalau tak, mu akan dapati aku di kubur." Pelik. Dia pergi papah semayang, tengah sujud rakaat pertama ataupun kedua, dia mati. Hebat. Ini orang hijrah betul-betul. Kalau kita baca, memang luar. Itu hak jenis kaki masjid. Hak kaki baca Quran. Hak jenis kaki mengaji. Hak jenis kaki belajar. Hak jenis kaki, saya sebut banyak dalam buku kami, demi masa sebagai contoh. Hak jenis baca banyak. Hak jenis zikir banyak. Hak jenis macam-macam tuan-tuan. Mereka luar biasa. Kemudian disebut di sini berkenaan dengan orang yang pertama masuk syurga Allah.
dalam hadis Hakim muka surat 16 dan Baihaqi. Saya tak baca lafaz sebab panjang pula. Adakah kamu tahu kumpulan yang pertama masuk syurga di kalangan umatku? Nabi tanya. Mu tahu tak siapa kalangan umatku hak pertama masuk syurga? Jawab mereka, Allah dan Rasul sajalah yang mengetahui. Kita kalau hidup zaman Nabi ni sedap. Sebab dia selalu cerita bab syurga, bab neraka. Kita tak cerita bab dunia aje. Nak makan kat mana? Ada kapating tak? Kita lain. Lepas tu durian musaking ada tak sini? Nampak macam tak ada. Bunyi kat rauk je. Contohnya. Kita akan bicara ni. Tapi Nabi ni syurga, syurga. Menarik. Kalau tuan-tuan tengok dalam Sahih Bukhari, oh, cerita tu pun saja sudah memukau kita. Sabda Nabi SAW, baginda adalah golongan muhajirin. Apa ni? Jawab Nabi SAW, jawabnya, Allah dan Rasul sahaja yang mengetahui. Sabda baginda, mereka adalah golongan muhajirin yang datang pada hari kiamat menuju ke pintu syurga dan diminta dibuka. Lantas penjaga syurga bertanya, apakah kamu telah dihisapkan? Jawabnya, dengan apa kami akan dihisapkan? Sesungguhnya pedang-pedang kami berada pada leher kami yang berjuang pada jalan Allah. Baik, orang yang mula-mula masuk syurga adalah muhajirin. Ini orang, ini dalam hadis ni sebutlah. Siapa bila ditanya tu, tengok dijawab gitu depan ni. Hebat mereka ni. Sebab bila hijrah ni luar biasa. Sesungguhnya pedang-pedang kami berada pada leher kami yang berjuang pada jalan Allah sehingga kami mati syahid, katanya. Kemudian bagi mereka dan didedahkannya 40 tahun sebelum orang lain berhak memasukinya. Ni hebat, dia jauh masuk ke depan dulu. Ni sahabat-sahabat Nabi, golongan-golongan yang lebih, yang luar biasa. Dan ada lagi kisah yang menarik tentang hal ni. Kalau saya nak kisahkan panjang kisah tentang hijrah Nabi SAW dan hukumnya. Hukum hijrah ni muka surat 20. Hukum hijrah kekal hingga hari kiamat mengikut pendapat ramai di kalangan ahli ilmu. Maknanya kalau ada situasi tertentu kena wajib hijrah, wajib hijrahlah kerana agama. Sa'di Abu Jaib menukilkan bahawa hukum hijrah kekal hingga hari kiamat mengikut pendapat kebanyakan ahli ilmu. Baik. Jadi hak hijrah ke Mekah ke Madinah ni saya cerita bermula dengan Nabi dikepung rumah dia. Saya ingat satu masa nanti bila 10 hari lagi ke musim hijrah nanti, minta Tok Imam ke siapa dia baca fiqh hijrah ni lah panjang lebar, kerana kisahnya cukup menarik. Kalau kita nak cerita, kita padang kisah ni sajalah. Cuma saya nak ambil satu kisah saja. Orang kepung rumah Nabi. Ini muka-muka yang kepung rumah Nabi ni. Abu Jahal, Uqbah, An-Nadir, Umayyah, Zam'ah, Tu'aimah, An-Nadir ibn Haris, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Nabih bin Hajjaj, saudara Nabi Munabbih bin Hajjaj. Ini yang kepung rumah Nabi semua. Pakat kepung. Dan dalam riwayat menyebut hak yang kepung rumah Nabi ni kebanyakannya mati dibunuh dalam perang Badar. Mati kafir kebanyakannya. Kecuali Abu Lahab, dia tak pergi. Dan adalah seorang dua lagi. Itulah kesangnya. Bila Nabi hijrah, Nabi suruh Sayyidina Ali ganti tempat tidur dan selimut, pakai selimut Al-Hadrami yang hijau. Nabi beri ingatan, kamu tidak akan diapa-apakan. Dia nak bunuh Nabi, tiba-tiba tengok yang keluarnya bangun pagi itu, tengok Sayyidina Ali. Kenapa mereka tak bunuh Sayyidina Ali? Sebab dalam keputusan meeting mesyuarat tu Nabi, bukan orang lain. Jadi kalau bunuh orang lain, jadi cari baluh lain pula lah pula. Sasaran tak tu kita, dia tak akan kata, dah kalau tak boleh hak ni, pakai hak ni lah dulu. Tak. Dia tepat. Dia kena. Satu. Itulah hebatnya. Kemudian yang keduanya, bila Nabi keluar tu, ni cerita menarik macam mana Nabi boleh keluar. Mereka tak nampak Nabi keluar.
Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'akshaynahum. Ada, saya sebut riwayat ni macam, tak nampak Nabi boleh keluar. Dan mereka ni bukan seorang, mereka ni ramah, 40 orang, orang muda betul-betul jaga dengan pedang ni. Ada kata Nabi sebut syahatil wujuh. Oh, tak nampak. Ada sahabat saya, sahabat-sahabat, bukanlah sahabat sangat pun, pengalaman, pengalaman ni sedap kau dengar. Masa saya jadi mufti dulu, jadi orang-orang Palestin ni ramai datang daripada Palestin, dunia lah, Palestin, Syria, Yaman, Jordan, semua ada, Saudi, Mesir, mari meriah, jabat mufti tu meriah. Tiap-tiap hari macam bewah sama, ada sama orang mari minum air tank ni, itu memang seronok. Ada sekumpulan orang Palestin ni mari, dia cakap dengan saya, cakap, bincanglah. Saya kata, Syekh, boleh tak aku nak tahu satu kisah? Kamu selalu sebut, dan kami dengar dulu tahun 90-an dulu, seorang remaja ataupun pemuda Palestin luar biasa. Dapat anak boleh nama macam ni, iaitu Yahya ibn Ayyash. Ini luar biasa. Kalau baca dalam ini, sampai Ishak Rabin masa tu Perdana Menteri Israel, setiap meeting, aku nak tahu, dia tak boleh sebut nama Arab sangat, orang ni, budak ni, mana, dapat takat tak lagi. Itu agenda utama salah satunya, Yahya ibn Ayyash. Dia arkitek, arkitek perang. Oh, hebat. Yalah, hak suicide bomber tu, bombing tu, hak mati tu, dengar orang Yahudi mati. Ha, ini palanya, pandai ni. Pandai buat bom, pandai luar biasa. Dia memang luar biasa. By who, by crew, apa benda orang nak takat dia? Mati dia nak takat. Jadi kawan-kawan ni cerita, satu hari, dia pergi rumah keluarga dia. Sebab orang ni dia makhfi, dia sembunyi. Dia pergi rumah keluarga dia, spy banyak. Mata-mata hak jenis pembelok pun ada, macam cerita Mak Kilau lah. Pembelok ada. Dia ada juga macam tu. Jadi kawan ni dilapor kepada Israel. Tuan-tuan tahu apa yang buat? Serta-merta buat satu arahan ketenteraan battalion, mari kupu, kepung, kapung. Kepung secara, dia tentera dia memanglah hebatlah. Kepung, makin kecil makin kecil ni, kepung, 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 kepung tu, akhirnya sampai sebuah rumah. Rumah hak target. Dah rapat ni, rapat betul ni. Rapat kepung. Orang lain suruh keluar seorang, seorang tinggal dia je dalam rumah tu. Akhirnya bila kepung yang rapat-rapat-rapat ni, dengan hak ni pasukan, kita kata hak bukan UTK lah, UTN, UT apa-apa, hak kuat-kuat semua ni, pakat mari tu, akhirnya ambush. Sebab nak bunuh orang ni yang cukup dahsyat tadi. Siapa tu tengok? Tak ada. Siapa tu tak ada. Kepung ni ni betul dah jaga ni. Kosong. Oh. Dia tak katalah Allah mengekapi Yahudi. Tak ada. Cari. Oh. Tak ada tuan-tuan. Tanya, eh mana tak ada ni? Memang tak ada. Cek semua bilik ni ni, tengok takut ada bawah tanah ke tak ada. Tak ada. Jadi kawan-kawan dia cakap dengan dia, macam mana? Dia kata, aku tak buat apa-apa. Aku hanya yakin pada Allah, aku keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsir. Aku berjalan. Dia tak nampak. Kita janganlah baca masa tu kena kerana speed track ataupun kena tahanan polis tu, baca hak tu pula.
tak nampak. Sebab dia orang jujur. Tapi cerita dia mati tu panjang lah. Saya sengaja saya nak ceritanya. Kadang-kadang apa yang Nabi sebut ni, hak digusu sama juga. Jadi kalau saya nak cerita, masa dah dang lah tu. Nyanya ke sahabat-sahabat kita, sama juga cerita. Memang Allah jadi pelik. Sebab dia bergantung pada Tuhan. Orang ni ikhlas tuan-tuan, hati dia bersih. Ada hari lain, ni cerita dalam gua su. Nabi duduk di gua su ni. Nabi sebut ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma. Gua su ni tuan-tuan macam mana? Saya ibaratkan di Kuala Lipih ni Mekah. Di Rauk ataupun kita atas pada Rauk lagi lah. Kita kata di Kuala Lumpur tu Madinah. Nabi nak pergi ke Madinah, dia kalau kita kira terpaksa lalu kok Rauk, lalu kok Bentong, barulah sampai sana Gombak sampai Kuala Lumpur. Ibarat kuasa ni merapuh. Dia lalu kok jalan lain dulu. Dia tak pergi kok nung depan, dia lalu kok ni. Itu strategi. Dan gua so tu siapa dia naik tu, dia bukan macam gua musang. Gua musang soro daerah. Gua so ni gua, memang gua sungguh kecil. Tepat tu duduk. Dalam keadaan macam tu Nabi cakap dengan Abu Bakar, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Abu Bakar, hang jangan nampak kita dua je. Aku mu. Ada nombor tiga. Nombor tiga siapa dia? Allah. Bila sebut Allah tu, kekuatan Allah. Cerita benar juga. Ni waktu lain pula, ada seorang Arab. Ni Iraq pula. Dia imam. Mari kat jabat hamba, tunjuk kat hamba laptop, tunjuk dia punya apa nama ni, Facebook dia. Kisah saya kata gini, amang, aku ni malas sangat nak baca-baca gini-gini, mata dah apa nampak sangat. Mau cerita je, aku dengar je. Dia cerita dia. Dia duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid malam. Tapi hati dia tak sedap. Ini puak-puak milisya. Masa Iraq tak stabil, mereka telah buat target-target orang-orang yang akan dibunuh. Salah satunya imam tu. Lalu mereka kumpul. Kumpul rumah, kumpul masjid. Lepas isyak, kumpul orang balik, kumpul. Imam tak ada balik. Akhirnya dia padang lapu. Kemudian mereka masuk, mereka tembok membabi buta. Akhirnya mereka tanya, "Mam, kat mana awak? Marilah sama kita, kita tak nak buat apa. Sebenarnya nak bunuh." Apa yang berlaku? Imam tu kata, saya duduk dalam menara. Ada menara, saya duduk dalam tu. Dalam menara. Amba tanya dia. Saya kata, "Mai, kamu bila duduk dalam keadaan macam tu, apa perasaan kamu?" Dia jawab, "Wallahi, masa tu tak ada benda lain. Aku hanya ingat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam gua sur ketika dikepung. Macam itulah aku ingat. Aku doa kepada Allah." Dan ayat iz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Aku ingat waktu Allah bersama kita. Allah selamat. Sapalah pagi. Itu hebatnya. Sebenarnya kisah hijrah ni menarik, panjang, tapi masa tak sempat sangat saya rasa sekadar tu. Dan akhir sekali saya cuba ulas secara umum, iaitu buku inilah doa aku. Buku ni tuan-tuan
adalah buku yang saya terfikir kita ni kena banyak baca doa. Tak kala coronavirus yang melanda pada 1 Februari 2020, saya fikir, saya kata kita kena buat buku inilah doaku. Jadi saya kumpul doa ni, saya susung setiap doa ni, saya akan letak di baris belakang sekali, bermula pada muka surat 62. Saya sebut tentang kisah doa. Setiap yang saya sebut doa tu, apa fadilat dia kalau ada, ataupun apa pandangan ulama, apa tajribah ulama, satu persatu. Ya, doa ni kalau hak pertama tentang ditetapkan Islam, Nabi selalu baca doa ini, dan doa ini adalah doa yang sepatut kita doa setiap pagi. Allahumma anta rabbi, ini pula, ini dipanggil sayyidul istighfar, yang mana penghulu ini kelebihannya cukup banyak dan saya syarahkan satu persatu. Allahumma inni zalamtu nafsi, itu pula, ini doa yang ketiga. Doa ini Nabi ajar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang tentang pengampunan. Doa yang keempat pula, doa berkenaan dengan Allahumma ati nafsi taqwaha, ataupun ati nufusana taqwaha. Doa ini Imam Nawawi syarahkan maksud, maknanya cukup menarik. Doa yang kelima pula, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka sesungguhnya tidak seorang Muslim apabila berdoa dengannya untuk suatu perkara masalah, melainkan Allah mustajabkan. Jadi bila kita baca doa, kita kena banyakkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kesangnya cukup besar. Ini penting, boleh kita amal. Jadi dalam buku ni kita sarak dengan doa-doa yang boleh beramal lah, yang tuan-tuan boleh baca, ambil 1, 2 atau 3, 4. Dan kita kalau hari-hari kebesaran, kemuliaan seperti hari Arafah baru ni, kita bacalah doa-doa macam ni. Wallahu'alam, malam-malam pun kita boleh baca. Jadi saya buka soalan lah, kalau ada 1, 2 soalan, insyaAllah. Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama, bagaimana pendapat dalam kitab Turas kelahiran baginda salam Nabi SAW dibidani oleh dua wanita yang telah wafat, Siti Maryam dan Siti Asiyah? Wallahu alam, mengikut apa yang disebut oleh para ulama yang masyhur yang jadi bidang kepada Rasul SAW lahir itu, dilahirkan itu, iaitu Asyifa, ibu kepada Abdurrahman bin Auf. Itu yang masyhur dalam kitab-kitab yang kita tengok, itu saksi hidup lah, boleh tengok. Adapun yang mati itu, wallahualam, saya tak temu mana-mana dalil dan nas yang menunjukkan ke arah itu. Wallahualam. Saya rasa kita berhenti setakat ni dulu. Cuma sekali ni saya nak minta dengan tuan-tuan sekalian mengaminkan apa yang saya baca doa berdasarkan buku ni, untuk lepas pada ni kita boleh beramal lah, untuk kita baca doa daripada awal sampai akhir, dan itu lebih baik lah lagi. Semoga Allah kurniakan segala hajat kita dunia dan akhirat. Allah sembuhkan penyakit kita, keluarga kita. Allah taufik dan hidayahkan kita. Allah tenang dan senangkan hidup kita.
Allah jayakan kehidupan kita, anak keluarga kita, isteri kita, suami kita, dan Allah bagi kita di kalangan orang-orang yang soleh, orang yang berjaya dunia dan akhirat. Dan akhirnya Allah beri kepada kita segala hajat-hajat kita, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماد فينا حكم عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وعلمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض عليم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اكفنا بهلالك النهار ومنك واغننا بفضلك من سواك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما أعاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضي لنا خيرا يا الله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأنتنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا تسع علينا وأغطنا وأطعنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم اجعل خير أعمارنا وآخرها وخير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزى ومن سيء الأسقام. اللهم جنبنا منكرات الأخلاء والأهواء والأسواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافية وجهات إن كنت من جميل سخطك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا
rabbana na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'azzi anzu kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal rabbana afiq 'alaina sabra wa sabbi aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rashada rabbana ighfir lana wa likhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك وتقاك يا رب العالمين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واشفع واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا رددته ولا هجت من هوائج الدنيا يا لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها وعنتها ويستها يا أكرم لكم ويا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.